Amr Az-Zikro, adik Alvin Faiz, berpulang pada hari Senin 29 November 2021 dini hari. Anak kedua mendiang Ustadz Arifin Ilham tersebut meninggal dunia di usia 20 tahun. Sebelum meninggal dunia, Amr Az-Zikro dirawat di rumah sakit sejak beberapa hari belakangan ini. Almarhum juga sempat masuk ICU pada Minggu 28 November 2021 malam. Menurut Adit, mantan manajernya, Amr Az-Zikro masuk rumah sakit pada hari Rabu lalu. Saat itu Amr dikabarkan mengidap penyakit liver. Sebelumnya di hari Rabu pertama kali Amr masuk rumah sakit, itu saya sudah tanya ke istrinya Amr, kenapa? Begitu kan langsung diinformasikan bahwa Amr sakit liver. Ucap Adit di Pondok Pesantren Az-Zikro, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin. Masih menurut Adit, Amr Az-Zikro sempat pula masuk rumah sakit pada bulan Agustus yang lalu. Hanya saja Adit tak ingat berapa lama almarhum dirawat pada waktu itu. Kemarin masuk rumah sakit lagi, hari Rabu itu diketahui bahwa sakit liver. Saya lihat masih petakilan di ruangan. Beliau juga masih kelihatan sehat, pungkas Adit. Sebelumnya pada Minggu 28 November 2021 malam, Amr Az-Zikro dikabarkan tengah dalam kondisi kritis. Ia juga mengalami koma dan dirawat di ICU. Kepergian Amr Az-Zikro meninggalkan sang istri Nazira Safa yang baru dinikahinya 5 bulan yang lalu, tepatnya pada 10 Juni 2021. Jenazah Amr Az-Zikro dimakamkan di hari Senin ini di samping pusara Ustadz Arifin Ilham di Pondok Pesantren Az-Zikro, Jawa Barat. Sebelum dimakamkan, jenazah disalatkan di Masjid Az-Zikro dan Masjid Gunung Sindur.